kita lagi belum didak begini, banjir parah gitu. Sekarang kita aman, alhamdulillah aman. Udah gitu kita nggak terlalu dalam banjir. Perahu karet pun buat masuk ke dalam ini aman juga. Masuklah. Alhamdulillah kasih bantuan. Alhamdulillah kita orang warga di sini senang. Senang lah emang rumahnya. Ya bedanya ya enak. Dulunya kan sini. Dulu kan enggak bagus, sekarang kan bagus. Daerah banjir, ya banjir lah. Cuman sekarang banjir enggak tinggi, paling segini. Ya kan? Kalau dulu kan sampai atas. Iya, kalau dulu sih di sekolahan, di kelurahan gitu. Assalamualaikum. Halo sahabat glowing, jangan lupa subscribe ya. Meski tidak sedang musim hujan, Eno Glowing mendatangi kawasan rawan banjir di Kebon Pala 2, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Beberapa rumah di kawasan ini sudah mendapat bantuan renovasi gratis, menjadi semacam rumah panggung agar perabotan rumah tidak terendam jika banjir datang. Salah satunya rumah Ketua RT 13 RW 4 ini. Di lantai 1 dikosongkan dan semua perabot penting ditaruh di lantai atas. Kalau terlalu tinggi sebelum ada pembangunan ini ya kita ngungsi sih. Kami sangat senang ya dengan pembangunan ini kan. Yang mana dulu kalau banjir besar aja kita udah ngungsi. Tapi sekarang udah rapi begini, nggak ada ngungsi. Nah, kalau untuk pindah, kayak keluarga sini kayak enggan deh. Karena apa-apa sini lebih mudah, terutama untuk usaha ya. Usaha sini paling gampang, paling enak, yang boleh dibilang itu. Akses kemana-mana lebih dekat. Nah, apa yang kita perlukan di sini terjangkau lah, gitu. Enak, nyaman. Warga yang rumahnya sudah bagus ini mengaku senang dan berterima kasih kepada Gubernur Anies Baswedan dan Basnas DKI. Ngarep banget saya kalau sini. Ya, kali aja foto-foto entar kita pakai baju itu adat Betawi. Kita sambut, kita patungannya bikin tumpeng. Bukan semur jengkol enggak panis gitu. Kita bikinin. Masih jengkol ya daging. Doyan Betawi mah. Betawi ya, jengkol lah. Semur. Semur jengkol, nasi uduk. Kita patungannya sama warga kalau yang benar-benar mau turun. Ini mah turun kagak, apa Anies besok datang kagak. Oh, sampai ini yang punya batas, pokoknya sampai meninggal, Pak Anies kagak turun-turun. Datang, Pak. Sama warga sini, perkenalkan sama warga nih, gitu, Pak. Oh, gitu, ya, jangan anak buahnya mulu, Pak. Aslinya, Pak, suruh kemari Pak Aniesnya. Semoga apa yang dikatakan dan harapan warga didengar oleh Gubernur Anies sehingga Jakarta makin glowing, maju kotanya, bahagia warganya. Oke sahabat glowing, terima kasih sudah menonton channel ini sampai selesai dan tidak skip iklannya. Yuk viralkan kebaikan, jangan biarkan kebaikan ternodai oleh fitnah dan kedengkian. Tetap jaga prokes ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.